tajuk-tajuk macam ni saya nak kasih peluang kan. Walaupun tajuk untuk ni apa cerita ni eh, saya nak kasih peluang dan kita dengarlah kisah ni dengan tajuknya saya pernah ya ternampak makhluk seperti ET extra terrestrial ya, yang mana ET tu kan sebuah movie, sebuah filem. Jadi katanya dia pernah nampak makhluk seperti ET di sebuah hutan. Di mana kita sambung kisahnya dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram ini adalah sekadar perkongsian saja yang kenangan kita simpan dan menyimpan jangan dicari. Saudara, begini kisah yang dikirimkan oleh pengirim kita yang ingin dikenali dengan nama Jai. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak berkongsi satu pengalaman saya. Saya pernah ternampak makhluk seperti makhluk seperti ET dalam sebuah filem Hollywood yang cukup terkenal pada tahun 80-an kalau tak silap saya. Memang kalau saya beritahu kawan-kawan, semua akan ketahuan saya. Mereka ingatkan saya ni lawak. Dan saya bukan juga tergolong. Saya bukan tergolong dalam mereka yang mempercayai konspirasi teori. Tidak. I'm not that kind of person. Pengalaman saya ini berlaku ketika saya berada di sebuah hutan di Malaysia, saudara. Salah sebuah hutan di Malaysia dan hutan ini terletak dekat negara mana kan? Hutan ini adalah hutan yang terletak dekat kawasan Selangor dekat dengan kawasan sungai dan air terjun. Mungkin ada yang pernah pergi ke hutan ini untuk trekking, jungle trekking bersama dengan keluarga ataupun teman-teman. Saya tak nak sebut nama tempat ni. Takut nanti pula saya jadi bahan ditertawakan ataupun orang memang tak percaya dengan kisah saya. Pada waktu itu, saya dengan sekumpulan kawan seramai lebih kurang 6 orang pergi trekking, jungle trekking di kawasan di Selangor. Bila sampai dekat kawasan ni, kami sampai awal pagi di sini. Memang niat kami nak jumpa berkumpul ramai-ramai pada waktu pagi. Kami sampai dekat kawasan untuk letak kenderaan sekitar jam 6.30 pagi. Bila sampai itu, keadaan kawasan tu masih lagi gelap. Biasalah pukul 6.30. Masing-masing keluar daripada kenderaan dan berkumpul di satu tempat. Kami ada briefing, iaitu acara taklimat untuk memberitahu tentang keselamatan bila masuk ke dalam kawasan hutan yang terletak di Selangor. Jadi saudara, selepas kami berkumpul, kami pun mulalah adakan majlis acara taklimat tentang the do's and don't, jalan bersama-sama, single file, dan kalau nak pergi mana-mana, seringkali ingatkan kawan. Dan kalau perlu, nature's call, panggilan alam, kata beliau, harus memberitahu teman dan mesti bawa seorang yang temankan kita. Begitulah antara taklimat keselamatan yang kami diberitahu. Yang membawa kami adalah seorang kawan yang saya ingin kenali, kenalkan nama dia sebagai Syed, bukan nama sebenar. Jadi begini kisah. Kami masuk ke dalam kawasan hutan, kami pun mula berjalan. Waktu tu dah pukul 7 pagi kisah. Jadi matahari pun dah mula nampak. Tapi masih lagi gelap sebab hutan tu agak tebal dengan pokok yang ada. Jalan punya jalan. Dan apabila teman-teman dah setengah jalan, teman-teman dah jalan masuk ke dalam, saya terlupa sesuatu yang saya tinggalkan dekat dalam kenderaan saya yang terletak dekat pinggir hutan di Selangor.
Jadi saya kata sebabnya teman-teman teman-teman saya ni belum lagi masuk jauh lah. Jalan keluar dengan masuk tu memang senang kan. Saya pun cakap, eh tunggu sekejap boleh tak? Aku lupa barang lah. Saya lupa ya, barang saya yang saya tertinggal dekat dalam kenderaan. Jadi saya kata pada mereka suruh tunggu saya keluar sekejap. Daripada kereta nak masuk ke dalam tu, kalau jalan kaki tak jauh kisi, dalam 5-7 minit macam tu lah. Jadi teman-teman pun ambil masa tu untuk tunggu dan berehat sekejap. Sementara saya tinggalkan beg, saya lari keluar. Bila lari tu lebih cepat lagi lah. Lari keluar sampai dekat kenderaan. Dia dekat kawasan kita letak kenderaan tu adalah lorong jalan hutan kisi. Apabila saya sampai dekat depan kereta, alangkah terperanjatnya saya, saya ternampak makhluk yang saya katakan sama seperti E.T. sedang nyembrang jalan hutan dan jalan dia agak laju ke sini. Dia macam tengah lari. Apabila saya tengok, sebab sekali pandang, nampaklah ada tangan, ada kaki, ada kepala. Tapi kita tahu bentuk tubuh makhluk tersebut seperti manusia, bukan manusia. Saya perhatikan benda tu lari hanya dalam beberapa saat depan mata saya sebelum dia masuk hutan dan gaib daripada pandangan saya. Waktu tu dah 7 lebih pagi. Kemungkinan dia nak larikan diri, makhluk tu nak larikan diri daripada kawasan yang mungkin akan dikerumuni oleh pengunjung-pengunjung hutan. Nampak ke sini depan mata saya, dia tengah lari-lari, dia nyembrang ya laluan jalan hutan, masuk dalam hutan dan saya dah tak nampak lah, dia gaib lah sebabnya dah ditutup, dikepung, dihadang dengan tumbuhan-tumbuhan seperti pokok-pokok yang besar. Saya tergamam buat seketika. Dalam hati saya, apa yang dia nampak ni? Kan? Jadi saya pun tak beritahu kawan-kawan, kita terus trekking untuk beberapa jam sebelum kami keluar dan terus kami berehat dan pergi makan beramai-ramai. Dalam perjalanan, saya masih teringat tentang penampakan makhluk yang menyerupai filem E.T. sama kisi. Bertubuh kurus tinggi, tangan dia lebih panjang daripada kaki saya rasa. Kalau benda tu boleh saya bayangkan, tangan dia hampir-hampir mencecah bahagian bahagian tanah ya, sebab tangan dia panjang sangat. Dia tengah jalan dan laju kisi cara dia jalan seolah-olah sedang larikan diri daripada sesuatu. Apabila saya beritahu kawan-kawan tentang saya nampak makhluk seperti E.T., seperti yang dijangkakanlah, saya ditertawakan. Mereka mengatakan yang saya ni banyak sangat menonton filem-filem Hollywood sehingga kan saya boleh katakan yang saya nampak E.T. Mungkin yang saya nampak tu adalah monyet. Tapi tak kisah, saya yakin saya tak nampak monyet. Cara dia berjalan, bentuk tubuh dia, dan dari jauh saya tahu itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sampai ke hari ini, guys. Kadang-kadang kalau saya beritahu kawan saya, mereka akan cakap yang saya ini buat-buat cerita. Tapi hakikatnya, saya nampak sesuatu. Alangkah baiknya kalau saya dapat rakamkan video penampakan kenderaan. Pastinya orang percaya dengan penampakan saya. Saya harap KC ketengahkanlah kisah saya. Kalau KC tak bacakan kisah saya, kemungkinan KC pun macam kawan-kawan saya. Aku pula ingatkan. Kemungkinan KC juga macam kawan-kawan saya yang tidak mempercayai pengalaman saya. Wassalam, terima kasih dan selamat.
Apakah yang dia nampak? Ada kata kat sini mungkin dia nampak penunggu hutan rumah tu dalam tak pasti lah. Tapi terima kasih banyak dalam pengalaman yang dikongsi sama ya. Jangan sama dengan saya dengan kawan-kawan awak. Kalau kisi tak baca tu pandai ada slip down benda macam reverse psychology lah. Manager saya pula iritating. Dari jauh angkat tangan sampai tunjuk.
Itu kedai.